Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rajut semua, jumpa lagi di channel saya Semala Yangli. Kali ini kita akan merajut konektor masker hijab bentuk bunga seperti ini. Saya pakai 6 kelopak. Yang pasti ini hemat benang ya. Saya gunakan benang poly glitter. Namun sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ya. Untuk pertama, seperti biasa, kita ambil slip knot seperti ini ya. Slip knot, kemudian ambil 3 rantai, 1, 2, 3, lalu double crochet di rantai pertama sini ya, ini sangat gampang ya teman-teman. Sudah double crochet, ambil rantai 5, 1, 2, 3, 4, 5, lalu kemudian single crochet di sini ya, di sini, nih. Oke, 2 rantai, double crochet, lalu kemudian 2 rantai lagi, lalu single crochet. Udah dapat ya. Ini untuk yang terakhir, ini pertama 1 kelopak. Kita buat tambahkan 4 kelopak lagi sama seperti ini, 2 rantai, 1 double crochet, 2 rantai, single crochet. Oke, udah 2, tambah 3 lagi, sama 2 rantai, double crochet, 2 rantai, single crochet. Biasanya untuk awal kita akan kesulitan seperti ini, tinggal kita tarik aja, ini enggak apa-apa, nanti kita akan rapikan. 2 rantai, double crochet, 2 rantai, lalu single crochet. Single crochet ya teman-teman, bukan slip stitch. 1, 2, 3, 4, 1 lagi, 2 rantai, single crochet, double crochet, maaf ya teman, 2 rantai, terakhir single crochet. Oke, ini kita udah dapat 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini yang terakhir, untuk yang kelopak ke-6 kita langsung ambil 2 rantai, lalu slip stitch di rantai ketiga yang kita buat 5 rantai tadi ya. 1, 1, 2, dan 1, 2, 3, slip stitch. Oke, mudah kan teman-teman, udah dapat 1 bunga. Ini jadinya kita dapat 1 bunga 6 kelopak, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 seperti ini.
Untuk ke bunga yang kedua, kita langsung rantai 6, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian skip 2, double crochet di rantai ketiga ya. 1, 2, 3. Ini ya. 1, 2, 3 di sini. Double crochet. Oke, sudah 5 rantai. 2 3 4 5 sama seperti pertama tadi. Single crochet di sini. Lalu kemudian kita buat kelopak 2 rantai. Double crochet. Dua rantai. Single crochet. Dua rantai. Double crochet. Dua rantai. Single crochet. Baiklah teman-teman, sekarang kita kelopak ketiga. Dua rantai. Kita slip stitch di yang rantai 6 pertama tadi, di rantai yang pertama di sini ya. Seperti ini. Slip stitch. Dua rantai. Lalu single crochet. Oke, udah jadi dua lagi ya. Dua rantai, single crochet, dua rantai. Salah, maaf, double crochet tadi ya. Ini single crochet. Jadi polanya dua rantai double crochet, dua rantai single crochet. Itu satu kelopak ya. Dua rantai. Single crochet. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan yang keenam. Dua rantai, kita slip stitch di rantai ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah jadi untuk bunga ke 2. Untuk selanjutnya sama seperti kita untuk bunga kedua. Untuk kelopak ketiga kita slip stitch ya. Slip stitch di rantai pertama. Baiklah, kita lanjut lagi untuk bunga yang ketiga. Yang pasti ini kita gampang membuatnya, hemat benang. Rantai 6 ya. 3 4 5 6. Lalu skip 2, double crochet di rantai ketiga. 1, 2, 3. Lalu kemudian 5 rantai. 1, 2, 3, 4, dan 5. Single crochet. 2 rantai. Double crochet. Dua rantai, single crochet, dua rantai, double crochet, dua rantai, single crochet. Udah dua. Untuk yang ketiga, dua rantai, slip stitch di, jangan kebalik ya teman-teman, seperti ini, tapi tetap posisi di depan di sini. Ini slip stitch, dua rantai,
Singa Krose. Dua rantai double crochet, dua rantai single crochet. Dua rantai double crochet, dua rantai single crochet. Untuk terakhir, dua rantai slip stitch di rantai ketiga. Oke, udah dapat. Tergantung benang ya teman-teman. Kalau benangnya kecil-kecil itu pastinya panjangnya saya gunakan 6 bunga, tapi karena ini benangnya agak besar jadi bunganya kelihatan besar dan dia akan lebih panjang, jadi saya pakai 5 kelopak, tambahkan lagi sebanyak 2 kelopak lagi, 3 4 5 6 double crochet di rantai ketiga, 5 rantai, 1 2 3 4 5, kemudian single crochet 2 rantai double crochet, 2 rantai single crochet, 2 rantai double crochet, 2 rantai single crochet, rantai ketiga 2 rantai, yang kelopak ketiga lalu slip stitch 2 rantai single crochet, 2 rantai double crochet, 2 rantai single crochet, 2 rantai double crochet, 2 rantai single crochet, 1 2 3 4 5 2 rantai slip stitch di rantai ke 3 1 2 3 6 rantai 1 2 3 4 5 6 double crochet di rantai ketiga, skip 2 rantai, 5 rantai, 5 single crochet, 2 rantai double crochet, 2 rantai single crochet, 2 rantai double crochet, 2 rantai single crochet, 2 rantai slip stitch di rantai pertama, 2 rantai single crochet, 2 rantai double crochet, 2 rantai single crochet, 2 rantai double crochet, 2 rantai single crochet, 1 2 3 4 5 2 rantai kelopak terakhir slip stitch di 1 2 3 rantai ketiga, ini bunga yang kelima. Oke, sudah selesai teman-teman. Saya gunakan 6 bunga. Tinggal kita putuskan benangnya. Lalu kita rapikan. Oke, teman-teman, sudah selesai. Jadinya akan seperti ini. Baik, teman-teman, ini sudah saya pasangkan kancing, jadinya seperti ini. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.